Jumpa lagi dengan saya Fendi Teknisi. Kali ini kita akan bahas tentang mesin cuci sap dengan keluhan yaitu air tidak bisa keluar. Kita putar. Itu air masih menyala, masih ada. Oke, kita cek ya satu persatu. Di sini ada airnya. Tapi air tidak mau keluar. Kita coba putar ini. Kita putar buang ini. Kebuang tapi air tidak keluar, hanya kecil. Oke, kita langsung bongkar aja kerusakannya di mana. Oke, yuk. Oke, kita buka ininya ya. Di sini. Ini kurang tarikan. Jadi ini nanti kita taruh di bawah biar bisa ketarik. Ini molor ya. Oke. Kita coba aja langsung bongkar dulu. Ternyata kotor banget. Kita bersihkan dulu dari kotoran. Kita bersihkan dulu ya, kotor banget ini. Dan nanti di pinnya nanti kita pindah biar bisa kebuka. Oke, kita coba bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, ini kita bersihkan. Dan lubang juga kita bersihkan. Tinggal kita coba pasang lagi seperti semula. Nanti reaksinya gimana? Kita lihat ya, masih tidak bisa dibuka atau nanti udah normal lagi. Oke, kita pasang lagi seperti semula. Seperti biasa. Oke, setelah kita pasang, kita coba ya kasih air. Nanti gimana reaksinya? Kita kasih air dulu. Di sini kita kasih air. Di sini sudah tidak bocor. Kita coba buka. Nah, sudah mengalir seperti biasa. Sudah kembali normal. Oke, kita coba kasih air lagi ya. Oke, kita kasih air. Kita putar. Oke, sudah normal kembali. Nah, inilah trik dari saya, Fendi Teknisi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dengan membersihkan karet tadi ya, yang ini mengganti seal, membersihkan dan sekarang sudah normal kembali. Oke, terima kasih. Saya Fendi Teknisi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Selamat mencoba.